Ya Allah, di sini juga ada. Eh, rumah kita yang mana, Cok? Eh, salah, ini bukan rumah kita, Cok. Wah. Halo teman-teman. Nama aku Langit Raja di Jalada. Om Adi. Oh, ini namanya Om Adi, guys. Loh, Rip, ya tunggu dulu. Loh, Rip, jam segini baru nyampe, berangkat jam berapa? Arif, iya om, susah nyari kendaraannya tadi, Om Adi. Teman guys, banyak orang mati misterius di sini, Rip. Serem. Abis Pak Likmu kemarin istrimu, abis Pak Likmu kemarin istrinya Mbah Rebo meninggal, Arif. Iya tak om, mungkin memang sudah waktunya ya om, Om Adi. Ya udah sana istirahat, kamu pasti capek. Bang, tadi facecamnya nge-lag. Halo bang, halo juga Kang TV Man. Itu bang, main FM Rutin please. Enggak sekarang. Aku orang Jawa itu. Bang, main Garten Open Band 3. Oke, siap ke Pandu Gaming live, di live. Oh iya, siap. Itu bang di pos ronda. Anjay, ngopi dulu gak sih? Bang, itu penyebab sumur. Oh, bang lanjut bang. Oke, siap. Ayo kak. Kamu takut? Dede! Ini! Ini kemana, guys? Lanjut, bang. Lanjut kemana kita? Ini nggak ada perintah apa-apa lagi di sini. Aku makan dulu. Oh, kamu lagi makan ya? Ya udah, dasar. Kemana lagi, guys? Ke rumah ini. Lanjut, bang. Ke rumah bulu. Ke rumah bulu. Mana rumah bulu? Pihan. Kiri. Oh, itu kali itu. Oh iya, yang kedip-kedip ya guys. Oke, siap. Oke, iya kita yang kedip-kedip gini guys. Nice. Duh, sayang gak jualan. Padahal lapar banget ini. Duh, sayang gak jualan. Oh, sekarang ke rumah ini. Kalau bang, kalau nonton live abang horor kita ketar-ketir. Atau enggak bang, maksudnya. Enggak lah, aku kan bukan penakut guys. Aku nih nggak penakut guys, tenang ya guys ya. Tadi ada kuntilanak. Mana kuntilanak? Nggak mungkin. Tadi. Nggak mungkin, masa ada kuntilanak ya? Kamu nakut-nakutin aja. Kalau kena jumpscare, abang nonton video. Oke siap, Arif lapar. Iya nih, kelaparan dia. Oh iya, kan dikunci. Coba aku tanya om di pos kamling, barangkali tahu kuncinya dititip siapa. Astaga, suruh balik lagi guys. Suruh balik lagi ke pos kamling ya guys ya. Lagi nih, kampung kok di tengah hutan ya guys ya. Jauh banget dari rumah ke rumah lainnya, Cok. Aduh, balik lagi ke pos kamling guys. Sabar ya guys ya. Kita tanya ke pos kamling. Tadi beneran. Mana beneran? Tadi lo. Arif, om, kunci Pak Li dititip ke siapa ya, Pak Agung? Oh iya, Arif. Lali ya aku ngasih tahu kuncinya dititip ke Pak Wirjo. Arif, yang mana Pak rumahnya? Di selatan kuburan. Aduh, kenapa rumahnya di dekat kuburan, Cok? Rumahnya ini ke kiri, terus ada sumur ke kiri. Nanti setelah kuburan di seberang rumahnya Pak Wirjo. Oke, siap, makasih. Sebentar. Di selatan kuburan rumahnya. Ini dari kiri lurus terus. Ada sumur ke kiri. Nanti setelah kuburan di seberang rumahnya Pak Wirjo. Oh, siap guys. Bang, kok dia pas main catur dia nggak pakai baju? Iya. Itu Pak Agung. Iya juga sih, ngapain dia nggak pakai baju? Bang, lo kenapa nggak pakai baju bang? Ntar masuk angin, kocak. Ya Allah, malam-malam lagi. Disuruh. Jangan lupa lagi dong. Ke kiri. Lurus aja ke kiri, nanti ketemu sumur, belok kiri lagi. Nanti melewati kuburan, itu rumahnya. Tuh, kedip-kedip tuh. Tuh yang kedip-kedip itu. Aduh, salah ngetik, maksudnya. Bang, ada kuntik? Enggak, lu jangan nakut-nakutin Kak Pandu. Bang, nanti kita dikejar pocong. Ah, gak mungkin dikejar pocong, iya, gak mungkin. Bang, sambal guysnya add ulang. Oke, siap nanti aku add ulang. Oh, ini. Ini sumur nih, berarti kita. Eh, lihat tuh. Bajunya kok kayak gitu. Cak Dul, nggak jualan? Cak Dul, jam berapa ini, Mas? Udah jam 00:30 ya, udah habis nasi gorengnya.
Nggak ada air ya, Cak, sumurnya? Iya, sudah sebulan ini sumurnya kering. Harus nunggu agak lama baru airnya bisa kembali. Kamu baru datang, Rip? Mau kemana ini? Ke rumahnya Pak Wirjo, katanya di selatan kuburan ya? Oh iya, itu lurus aja habis kuburan rumahnya. Oke, guys. Oke, guys. Si Dede Najwa kemana sih? Katanya mau nemenin. Lu juga pernah gitu. Apaan? Apa itu, guys? Itu apaan ya, guys? Oh, tiang. Ya Allah, tiang, Kak. Tiang. Iya, ya. Udah kaget-kaget aja, guys. Lu juga pernah gitu. Maksudnya? Ada malam-malam gini disuruh lewat kuburan. Oh, ini, guys. Ini rumahnya, guys. Ini kecil banget. Lu punya buit. Lu punya kotak. Nice. Arif, assalamualaikum Pak Wirjo. Pak Wirjo, waalaikumsalam. Kok malam banget nang sampainya? Iya Pak, nggak ada kendaraan. Tadi pas berangkat sampai terminal juga kesini numpang pick up. Anu Pak, mau ngambil kunci rumah Pak Le. Oh iya, ini kuncinya. Tapi ini kunci samping ya. Oh makasih ya Pak. Awas lo, malam-malam gini banyak memedi. Nggak takut kamu? Astaga. Pak Wirjo ada-ada aja kayak gini. Mana ada sih Pak? Ya. Astaga. Ini kok kita nggak bisa gerak, nggak bisa gerak. Tadi ada pocong, guys. Nggak ada, guys. Alhamdulillah, guys. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, numpang-numpang, permisi. Lah, kok ada? Si bapak ini juga nggak ada, guys. Yang pakai baju hijau nggak ada di situ, guys. Dia udah pulang kali ya? Ya Allah, please, jangan ada dong. Nih aku mau pulang nih ke rumah. Aku salah jalan lagi, anjay. Mana rumah kita, Kak? Oh, ini. Please, jangan ngagetin, please. Tolong deh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemana kita, guys? Kita tidur kah apa gimana nih? Bang, main FF Live. Siap, 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 siap. Aduh. Guys, nyesel banget, guys, kayak gini-ginian, guys. Males aku. Banyak banget iklannya, guys. Ada drone. Ada drone ya? Ini apa nih? Kita kemana nih, guys? Mandi. Oh iya, mandi dulu, guys. Ya Allah, mandi malam-malam. Aduh, kebelet buang air nih. Tapi nggak ada air di toilet. Harus ambil dulu dari sumur. Astaga, ya Allah. Harus ngambil air, guys. Oh, aku tahu facecam nge-lag itu pas lagi ada iklan, guys. Iya. Bang, sama bang, HP aku lagi main Roblox. Masa iklan Shopee? Aduh, anjay. Ini ke sumur lagi nih, ngambil air nih, serius. Ke sumur, guys. Ini sumurnya, kita harus ngambil air di sini, guys. Halo bang, halo juga kasih. Aduh, anjay. Ini anjay. Sialan tadi. Halo, tapi gimana dong, kita harus ngambil air, kocak. Duh. Kemana dong, beneran ini. Gak ada, hilang ya. Ya udah ke toilet musala aja. Ya Allah, ke toilet musala lagi kocak. Aduh, guys. Apa ini? Mana yang musala? Oh, ini musala. Ya Allah, ngapain ke toilet musala sih? Kenapa harus ke toilet musala, Mak? Kamu takut? Kamu ramah aja lah.
Yes, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi. Numpang-numpang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hade, air kran kecil banget ngalirnya. Loh, itu kayak suara rombongan nasi goreng nih, kebetulan nih lapar. Oh, ada yang jual nasi goreng ya? Lah. Bener guys, ada yang jualan nasi goreng, guys. Kaget dong. Loh, Cak Dul jualan lagi. Tadi katanya udah habis. Mana nih? Arif, satu bungkus ya. Cak. Tadi katanya habis, ternyata masih ada. Pak, kok diam aja? Kenapa tuh? Cak. Lah. Anjay, anjay. Ini kenapa, Pak Dul? Pak Dul. Hah, hilang. Hilang, Mak. Mak. Jadulnya hilang. Hilang dia, guys. Aduh, jalan pulang mana jalan? Jalan, jalan ke pulang. Astagfirullahaladzim, guys. Tadi di sumur ada. Tadi ada di nasi goreng juga ada. Kocak ini. Hati-hati, di rumah juga suka muncul. Masa sih gak mungkin? Di rumah gak mungkin. Gak mungkin, di rumah gak mungkin. Anjay sih. Aduh, kemana nih? Kemana nih? Tidur kah? Akhirnya bisa istirahat. Buruan tidur, ah besok aja cari makan. Itu kan kentongan, ada orang mati ya. Keluar dulu deh, keluar lagi, kocak. Mana? Oh. Lah. Ih, gendut banget. Lah. Oh ini? Kenapa nih abang-abang? Candul, kenapa pak? Tadi saya lihat dia jualan di depan musola, tapi aneh kelihatannya terus tahu-tahu hilang. Cadul tadi sampai aja jualannya kelihatannya nggak enak badan. Nah ini terjadi sekarang kejang-kejang. Terus, ya Allah, udah meninggal guys. Yang jualan nasi goreng guys ternyata meninggal. Dan cuy. Ini kemana lagi kita nih? Balik lagi kan? Abang yang jualan nasi goreng udah meninggal guys. Kita kirim Al-Fatihah untuk abang-abang yang jual nasi goreng ya guys ya. Males banget ya, udah gak mood guys main gamenya guys. Iklan mulu guys. Ini ya, tidur nih. Suruh keluar ya. Tidur mulu udah, tapi udah tidur. Masih malam-malam terus. Itu ya, HP. Oh iya, kita ambil HP. Sip, penuh baterainya, tapi kok nggak ada sinyal sama sekali ya? Wah, parah, pelosok banget ini. Bodo amat, cari makan dulu deh. Anjay. Mudah-mudahan yang punya game ini kaya raya. Enggak, guys. Maksudnya, dia pernah nggak sih mainin game ini, guys, online sih? Oh iya, kita offline-in aja guys. Gak usah, tapi gimana mau offline orang kita mainnya di komputer? Mbak, beli mbak. Sok. Jelek banget mukanya. Mbak-mbaknya, cemberut aja guys. Iya guys, dia mukanya cemberut aja guys. Wah, jajannya enak-enak nih. Laper banget dari semalam. Litun, ngki mas, monggo. Pak Rebo, Mas Arep udah nengok kuburannya Pak Lemo belum? Belum pak, paling habis ini sarapan dulu. Sebelah mananya ya pak? Pintu masuk makam agak maju dikit, terus ujung kiri ada kendinya. Oh iya, makasih pak. Oh ya pak, di sini kamu kiri. HP ku nggak ada sinyal ya pak. Oh iya mas, sudah 2 minggu ini HP semua orang nggak ada dapat sinyal. Katanya di menara di bukit itu rusak, tapi nggak dibener-benerin. Kalau Mas Arif bisa benerin, coba dicek mas. Nanti saya tanggung jawab kalau kenapa-napa. Daripada nunggu lama nggak bisa komunikasi. Oke, nanti abis dari makam saya coba ke dicek ya pak. Mari pak sarapan dulu, abis ini saya ke makam. Oke, siap. Oke guys, kita ke makam ya guys ya.
Ini yang bikin game udah pernah gak sih mainin gamenya secara online gitu ya? Ini tolong deh admin yang punya game ini guys, tolong sampein ya guys ya. Pernah gak sih lu mainin game ini, game lu sendiri yang banyak iklannya ini? Heran kok. Pencet dikit iklan lagi, pencet dikit iklan lagi. Pernah gak sih dimainin sama lu sendiri? Gimana perasaannya? Asik gak di kayak gituin? Hilang moodnya, hilang udah, malas gitu. Apa sih itu? Waduh. Bang kalau telat gak? Oke gak apa, karena Bang Kakak Twins gak tau main ini. Yate Indo itu aku. Oh, Yate Indo Karifano. Oke, siap 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 anak malaikat. Aduh, mana? Guys, mana nih yang ada kendinya katanya? Kendi itu apa? Yang ada tempat itu untuk air-air. Oh, ini kendi nih. Maaf Pak Li, saya baru sempat datang. Iklan. Udah, berarti udah beres. Ini makamnya, makamnya Pak Li. Ini makamnya tuh ada kendi tuh kayak gini, Kak. Ini makam-makamnya, guys. Jadi kita harus ke tower ya, guys, ya. Ya Allah, jauh banget. Ini apa nih? Oke, sekarang waktunya ngecek tower BTS dua-duanya. Kali aja nanti bisa dapat sinyal. Dua-duanya, guys. Di mana tower BTS ada dua? Oh, itu tuh, atas tuh tower BTS. Satu. Satu lagi di mana, Kak? Itu apa? Bukan, itu tiang listrik. Udah itu aja dulu. Yaudah, yang ini aja dulu ya. Oke guys, kita mau ke tower BTS dulu ya guys ya. Bang, main Sausageman bersama kita, nama kita Prum. Oke, siap nanti ya. Bang, aknya kecil-kecil. Grafik doang kayak semut tapi iklan meresahkan. Betul. Kayak gini game, betul-betul banget. Kocak ini gimeng. Bang, main game horor apa? Ini namanya horor Desa Meraung ya guys. Oh, jauh banget. Bang, kalau iklan katain pungut. Siap, siap, siap. Mana nih satunya lagi? Katanya ada dua, guys. Tapi di sini cuman kelihatannya ada satu ya, guys ya. Aduh, jauh banget lagi. Bang, horor banyak iklan, jadi nggak merinding. Iya, makanya mood kita tuh udah nggak kebangun, guys. Udah keburu males. Tahu nih orang yang bikin game. Kayak gimana mikirnya? Tiba-tiba iklan, klik ini iklan, klik itu iklan, apaan coba? Nggak bakal laku kalau kayak gini, guys. Nah, ini ke Tower BTS, guys. Oke, yang ini kelar. Yang ini cepet kelar banget. Oh, itu tuh satu lagi tuh. Lurus jauh aja tuh. Jauh banget. Iya, jauh banget nih towernya. Kocak, kocak. Heran nih game-game apaan gitu. Gimana mau berkembang coba gamenya kalau kayak gini? Kita pemainnya dibuat nggak nyaman ya guys ya. Mau main aja jadi kesel guys. Banyak iklan lagi emang nggak mikir tuh yang bikin game. Kalau yang bikin, kalau ayah yang bikin mah? Jangan iklannya dikit aja. Oke, oke ini kita udah nyampe guys. Mana rumah kita, guys? Wow, itu tower yang satunya di sono. Berarti jauh, kita ke sini ya, guys. Gitu. Oke, udah diberesin ya. Beres dulu, tapi HP ketinggalan di rumah, harus pulang dulu. Ya Allah. Hah? Hah? Pagi-pagi kok ada bocah? Emang? Lah. Lah. Emang astaga, ih. Ini beneran, guys. Ya Allah ya Robi, ya Allah ya Robi. Anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah kita ke arah mana, Kak? Rumah kita di mana? Iya kan? Ya Allah, rumah kita ke mana ini? Jauh. Itu lagi banyak. Aduh. Aduh. Aduh, kok di mana-mana ada sih? Ini jalan pulang kemana jalan pulang? Oh itu ya Allah ya Robi. Aduh.
lo. Tampol. Astagfirullahaladzim. Itu baca. Nah, berarti HP saya udah oke nih. Lah. Mana HP-nya? Oh, ini HP-nya. Arif, halo Gung. Lagi di mana, Bro? Agung, ya Rip, di rumah ini. Rip, lu kapan balik? Yah, gimana sih, baru aja nyampe kampung semalam. Iya sih, soalnya gue butuh bantuan lu deh, kerjaan gue gak kelar-kelar. Ya ntar lah, gue bantuin. Kapan balik? Maunya sih seminggu, tapi gak tahu nih di kampung gue serem gini suasananya. Serem kenapa? Banyak orang mati. Gung, kata tetangga, hampir tiap hari ada yang mati. Sama kayak di kampung nyokap gue, Rip. Kasusnya air sumur yang tercemar. Sejenis racun atau bahan kimia gitu. Gak tahu kok bisa gitu. Gil gitu ya? Iya sih, orang-orang sini pada ngambil air dari sumur tua deket rumah paman gue. Nah itu coba deh ambil sampelnya. Rip, nanti kirim ke kantor gue, nanti gue cek. Boleh juga tuh, oke nanti gue ambil sampelnya ya. Kilat ya Rip, soalnya gue butuh lu cepetan balik. Oke siap, beres, oke guys. Iya Allah. Cepet kaya raya dan jadi triliuner. Nih orang. Oh iya, kita harus ngambil sampel kesini kan. Lah kan? Itu ya. Kan ada beracun. Iya, makanya kita mau ambil. Eh, Pak Wiryo, enggak ada airnya sumurnya, Pak. Iya, ini harus nunggu pas keluar airnya. Juga airnya butek, enggak bening kayak dulu. Iya sih, Pak, kemarau gini. Oh, iya, Pak, minta airnya yang ditimbal ini dikit aja boleh enggak, Pak? Mau saya pakai sampel, mau dikirim ke lab teman saya. Oh, oke, silakan. Arif, maunya saya paketin tapi nggak tahu di mana ya agen posnya. Oh ya itu nak, ada agen pos deket gapura pintu masuk. Oke deh kalau gitu Pak. Oke, kita ke gapura deket pintu. Kita harus nganterin paket ke abang pos yang deket gapura sebelah kiri kan guys. Bang, ada suara kentongan orang meninggal nggak di gamenya tadi? Ada iya. Oh bang, besok main FF kan? Oke siap. Selai ikan dong. Bang, jangan kata itu, nanti developernya marah. Ya Allah. Biarin aja developernya marah juga, males aku. Bang, ada suara kentongan orang yang meninggal gak di game tadi? Ada. Ini nih, ini gapura di sebelah kiri. Oh, ini kali. Ya ampun. Rumahnya jelek-jelek banget ya. Mana kamu? Itu. Woi. Ah. Sorry. Ini kali buat ngirim paket. Oh iya tuh, menerima titipan pos paket kilat. Oke siap guys. Iya benar. Tapi serem banget ya. Permisi, mau kirim paket petugas. Oh iya silakan, ini alamatnya ya. Iya Pak, kilat ya Pak. Oke baik. Live sampel Bang, udah enggak sabar besok. Bang, aku malas sama iklan sampai aku bilang. Iya benar, malas aku juga sama guys. Ini seru sebenarnya sih kalau itu ya. Hah? Ah, udah pokoknya kalau keluar iklan tuh nge-lag. Ini kemana lagi nih kita nih? Nah, tadi pohonnya hilang. Kita kan udah ngirim sampel. Berarti kita ke rumah lagi, guys. Kita ke rumah lagi ya, guys ya. Emang dia nggak capek gitu jalan kaki terus? Tanya. Loh, kok enggak? Disuruh ngambil apa? Tahu nih. Kemana lagi nih? Suruh kemana lagi, Cok? Keluar lagi ya. Keluar lagi? Coba aja. Duh. Nah ya, jangan masuk. Mana? Oh iya. Loh, ada orang meninggal, guys. Ya Allah, ini Pak Wira yang tadi ngambil air, Cok. Hei, Pak. Pak. Ya Allah, aduh gimana ini? Ya Allah, ini. Iya. Aku gak tahu harus berbuat apa, puyeng nih, pulang aja. Ah, ya pulang. Kita pulang, guys. Lagi nyanyi.
Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Ngapain ya, Grimes gak join lab dulu? Mana nih, kemana nih? Kamar. Tidur. Oh iya, tidur. Serem nih kampung, ada bener masalah air ya. Tahu-tahu ngantuk, tidur dulu deh ke atas Pandu Gaming. Udah ya, aku tutup mata nih. Apaan sih kak? Ini kemana kita? Ke Pak RT? Rip, udah dikirim sampelnya. Udah tadi siang, paling besok pagi nyampe. Oh, ke kantor aman kan? Iya. Keluar. Woi. Lama-lama. Ya kemana? Keluar ke sini. Cukup sekali dan terakhir deh guys, mainin game dari developer. Oh, itu kita suruh ke sana tuh. Ada kedip-kedip tuh ya. Ya kan? Ini kenapa jadi gak jalan? Ada lagi yang meninggal? Ya Allah, ada lagi guys yang meninggal ini guys. Ini siapa lagi? Arif, kenapa lagi nih pak? Aduh serem. Iya nih, banyak tetangga yang tahu-tahu kejang kayak gini. Aduh pak, gak kuat saya lihatnya. Saya pulang aja. Loh, kok udah ada di rumah aja? Lah keluar lagi ya. Keluar. Oh ini. Tadi keluar. Iya Gung, Rip, paket lu udah sampai tadi. Beneran Rip, air kampung lu toksik Rip. Bilangin orang-orang jangan ambil air dari sumur. Oh pantesan. Iya Rip, selain beracun juga kadar bakterinya banyak banget. Arif kok bisa ya kampung gua separah asri. Mana gue tahu Rip. Ya udah deh kalau gitu abis ini aku obrolin ke Pak RT. Oke deh kalau gitu. Oke abis ini gue Sherlock ya. Oke siap guys. Jadi kita harus ke Pak RT. Balik lah. Mana tuh yang kedip-kedip tadi? Air. Itu. Kita ke rumah Pak RT, Cok. Oh, ini nih rumah ya Pak RT. Ya ampun. Ada apa, Bang? TV Man. Ini dia rumah Pak RT, guys. Kita ke rumah Pak RT ya, guys, ya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Mas Arif malam-malam gini. Iya Pak, ini dapat berita penting Pak. Jadi gini, kemarin saya kirim sampel air dari sumur dekat musola itu ke lab. Ternyata setelah dites, air sumur di kampung ini tercemar Pak, beracun dan banyak bakterinya. Mohon diumumkan ke warga sini Pak. Oh gitu ya, pantesan. Kalau gitu sumur dekat musola harus ditutup. Besok pagi saya tutup deh sumurnya. Makasih ya Mas. Oke siap pak, sama-sama. Sekalian pamit ya pak, besok saya mau balik ke kota. Loh kok cuma bentar? Iya pak, ditungguin kerjaan numpuk. Oke siap, kita pulang ya guys ya. Allahu Akbar. Ini kenapa gak bisa gerak kita? Ah, ya Allah. Ya Allah, di sini juga ada. Rumah kita yang mana cok? Salah, ini bukan rumah kita cok. Wah, ya kenapa banyak banget kejar-kejar. Ya Allah, ini bukan rumah kita lagi. Yang rumah kita mana, kemana? Oh itu. Aduh. Ya Allah, aduh, minta tolong sama orang-orang. Ini gak ada orang lagi di sini. Ini rumah kita yang mana, anjay? Rumah kita yang mana, anjay? Mana? Oh, aduh, mana rumah kita, Kak? Itu dekat. Ah, ini rumah kita. Alhamdulillah. Jangan bilang dianya bisa masuk ya. Lah, udah siang kak. Kak, ngapain pergi kak? Tungguin kak, sini kak, temenin kak. Aduh, si bocil pergi lagi. Sini, tuh temenin. Ngapain pergi sih? Udah sini ngapain pergi-pergi? Cuma. Ayah suka kaget.
Enggak takut, cuman kaget doang. Mana nih? Pulang kah? Allah! Nah itu si Agung datang. Agung! I love you, Agung! Mwah! Mwah, Agung! Kita pulang dari desa, Gung! Mana nih? Kok gak bisa? Gung! Udah tamat kah? Oh iya, guys. Ya Allah, Agung. Agung, terima kasih ya Allah, Agung. Akhirnya kamu di... Aduh, guys. Ajojing, ini tamat ya? Ajojing. Ini tamat, beneran. Ini beneran tamat nih. Ini tamat, Kak. Yeay. Mana, belum. Siapa tahu ada yang halangin di jalan kita. Kalau ada pocong mah. Selamat jalan. Oh, iya itu artinya kita tamat, guys. See you. Oh, Ajoji. Ala Ajoji. Itu ya. Hah? Itu. Iya, tamat. Udah tamat. Tidak tamat. Tamat. Yeay. Oke, guys. Ajoji dulu ya. Udah tadi kan aku aja. Oke, guys. Itu dia perjalanan kita. Mama, aku takut. Cil, jangan ninggalin, tunggu dulu kita bareng. Cil, diam. Setelah kita closing baru kita pergi. Cil. Guys, itu dia perjalanan kita di kampung Meraung, desa Meraung ya, guys ya. Kita berhasil menyelesaikan. Diam dulu, jangan pergi dulu. Oke, guys. Terima kasih ya, guys. Sampai jumpa lagi.